Welcome to BBC News and the interview with Indonesia's President Joko Widodo. Thank you so much for joining us, Mr. President. You. You've got the G20 coming up. Potentially, this is one of the most diplomatically delicate G20s that's ever been held, with some of the world's most polarizing leaders hopefully expecting to be there. How important is it for countries, for these countries? to meet and to resolve some of these issues. Rivalitas itu sebetulnya wajar, asal bisa dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik terbuka. Kalau ada apa dialog itu juga akan baik bagi pemulihan global, utamanya pemulihan ekonomi dan. Tidak akan ada perdamaian tanpa dialog. But Mr. President, even in the meetings leading up to this, we've seen russia walk out of the room when the u.s. talks. the u.s. and other western countries walking out of the room when russia talks. can they really sit down and come to an agreement? can they have that dialogue that you want them to have? <laughs> you've positioned yourself, you know, uh, as the sort of global negotiator. you've met the main players in all of this, and you've talked to them, tried to bring them to the negotiating table. How difficult has that been? Apa yang ingin kita perjuangkan di G20, ya amanat dan kepercayaan besar dari negara-negara G20 ini harus betul-betul kita pakai untuk memperjuangkan utamanya kepentingan negara-negara miskin dan negara-negara berkembang menuju ke sebuah tatanan dunia yang betul-betul Uh, lebih adil dan sejahtera. I want to move on to the economy. How worried are you about the cost of living in Indonesia specifically? Ya, kalau di Indonesia uh, harga masih terkendali, inflasi terakhir masih di angka 5,9 dan pertumbuhan ekonomi juga di, di kuartal kedua masih di angka 5,44 persen, masih sangat baik dan IMF mengatakan bahwa uh, Indonesia adalah titik terang di tengah kondisi economy yang suram. Uh, But a lot of that is out of your hands, isn't it? I mean, if the global economy is in a situation where you are seeing fuel and food prices go up around the world, that's going to and that already has, in fact, had an impact on prices in Indonesia as well. ya oleh sebab itu harus kita jaga dan kita harus bersiap-siap saya e, telah menyampaikan kepada menteri-menteri untuk selalu iling lan mas bodoh ingat dan selalu waspada karena semuanya harus berjaga-jaga oleh sebab itu yang namanya fiskal harus sehat moneternya harus betul-betul juga bisa berdampingan dengan fiskal agar menjaga situasi ekonomi ini bisa berjalan dengan Baik. Dan yang penting, harga pokok harus dan uh, Mr. President, according to at least one report you've spent uh, you 've tripled, I should say, the energy subsidy to more than 30 billion dollars. I know you 've brought subsidies down recently, but that led to protests as well. People were upset that they had to pay for more fuel domestically. Will you be forced to reduce subsidies further because of the higher cost of fuel? Subsidi kita sudah mencapai 502 triliun rupiah, kalau di dolar mungkin sudah sampai uh, 34 miliar US dollar. Ini adalah sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Karena gap harga uh, cukup jauh antara harga jual dan harga yang sebenarnya, APBN kita masih bisa menjaga dan menahan, tapi enggak tahu sampai kapan. Yang paling penting intinya masyarakat kecil tidak boleh terdampak berat dari kenaikan harga, baik harga energi maupun harga pangan. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai masyarakat terbebani oleh itu. Ini kenapa subsidi kita sampai sebesar itu? But at some point this becomes unsustainable, doesn't it? Yang paling penting produksi dan pasokan di dalam negeri yang kita produksi sendiri itu yang harus dijaga. Beras ini penting sekali karena produksi kita sekarang ini sudah 31,3 juta apa mencukupi kebutuhan rakyat kita sendiri. Jagung misalnya yang dulunya kita impor sampai 3,5 juta ton, sekarang tinggal 800 ribu ton yang kita harus impor, artinya produksi di dalam green yang terus akan kita dorong, agar bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, sehingga harga ditentukan oleh kita, tidak ditentukan oleh harga internasional. Ini yang paling penting, yang harus terus akan kita jaga. How much worse do you think the cost of living crisis is going to get around the world and here in Indonesia as well? Sangat-sangat Mengkhawatirkan, dan e, Indonesia e, juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Tetapi karena produksinya, pasokannya ada, berkaitan dengan pangan bisa kita jaga. Tetapi untuk barang-barang yang e, kita impor, pasti harganya akan naik. Dan itu yang saya khawatir, e, semua negara akan mengalami hal yang sama dan yang paling mengerikan adalah terjadi ketidakstabilan politik dan sosial. Itu yang berbahaya. Domestically, we have seen even your own popularity ratings fall because of this inflation crisis, because of the higher cost of fuel and food. Iya, yeah, karena kemarin memang kita menaikkan apa harga uh, BBM memang popularitas kita dari e, 72 turun menjadi 59, tetapi ini sudah kembali ke 66 lagi. Popularitas itu kan buat saya tidak masalah, yang paling penting bagaimana e, solusi konkret untuk menyelesaikan masalah yang ada di rakyat. Oleh sebab itu yang kita bantu kan bukan hanya urusan BBM, tetapi juga yang berkaitan dengan tambahan modal kerja untuk usaha-usaha e, mikro dan kecil. I want to move on and talk to you about energy, in particular a deal that you're meant to be signing, Indonesia is meant to be signing with rich countries to reduce coal production in the country. Yeah, Indonesia has a to energy Langkah kebijakan mengurangi emisi ini juga terus dilakukan dan Indonesia memiliki memiliki potensi yang besar untuk renewable energy, untuk energi baru terbarukan. Kita memiliki uh, uh, EBT ini memiliki 434 ribu megawatt. Ini besar sekali dari panas bumi, kemudian dari angin, dari uh, solar dari hydropower, dari biofuel, tetapi ini butuh transfer teknologi, butuh investasi yang, yang sangat besar. Perkiraan kami untuk transisi energi ini dalam 8 tahun ke depan butuh 30 miliar US dollar. Negosiasi pendanaan iklim di G7 juga sedang berlangsung. But is this deal at risk? Because of the fact that Indonesia Harus ada waktu transisi supaya tidak terjadi gap harga yang itu memberatkan masyarakat. Harusnya secara alami ini bergerak sehingga nanti kolnya semakin turun, energi baru terbarukannya menjadi semakin naik. Tanpa masyarakat terasa bahwa kita sudah berpindah ke energi baru terbarukan. But does Indonesia have the time to do that, Mr. President? The environment is being threatened by the effects of climate change, and isn't the longer that Indonesia depends on coal, a bigger risk to the country in the future? Urusan perubahan iklim ini kan bukan urusan masalah uh, batu bara saja. Saya kira uh, Indonesia juga memperbaiki uh, hutan gambut kita, juga kita perbaiki, kita juga uh, dalam enam tahun ini sudah tidak ada kebakaran hutan, sudah turun 85 persen. Kemudian juga kita uh, menyiapkan nursery-nursery yang akan kita pakai untuk memperbaiki tropical rainforest kita memperbaiki hutan mangrove kita. But uh, some European countries have said it's because Indonesia is continuing down the path of creating coal-powered plants that they're holding back. Or certainly there's the suggestion that they're holding back. Mm, tidak seperti itu. Kalau ini nggak dimulai, ya gimana kita butuh? Ini segera transisi energi ini harus segera dimulai bersama-sama. Jangan hanya uh, uh, menunjuk Indonesia saja. Tapi kalau tidak ada investasi tidak ada pendanaan internasional yang datang, bagaimana bisa dan memulai itu akan sangat sulit. I'd like to turn to your um, domestic uh, record. Uh, you've been president now for coming up to eight years. It is your last term. What is that legacy that you're leaving behind? Ya, sudah 8 tahun berjalan uh, tentang pencapaian apa yang sudah kita kerjakan. Saya kira biar orang lain yang menilai, jangan saya, enggak <gak> mau. <gak> yang jelas, delapan tahun saya berusaha untuk bekerja keras untuk menciptakan uh, fondasi Indonesia Maju. Dan uh, ini akan konsisten kita lakukan sampai nanti di tahun 2024. Public trust in your government has fallen recently because of issues over, for instance, uh, police brutality at the football stadium and deaths there, as well as concerns over drug safety in Indonesia, where more than 100 children have died. How responsible is your administration for these issues? Yeah, kita sangat dengan kasus di Stadion uh, Malang dan Kita juga sudah, me, apa, sudah membentuk tim investigasi independen dan juga saya juga telah komunikasi dengan uh, FIFA. Evaluasi juga telah dilakukan secara menyeluruh dan kita ingin ada sebuah reformasi, sebuah transformasi total bagi persepak bulan Indonesia, baik yang menyangkut keamanan dan keselamatan penonton manajemennya harus diperbaiki fasilitas untuk stadion juga agak uh, uh, sudah mulai diaudit dan akan kita perbaiki manajemen penonton manajemen keamanan semuanya akan uh, kita perbaiki dan itu akan didampingi oleh FIFA kemudian yang mengenai obat sirup ya kita juga uh, sangat sangat sedih adanya kejadian ini oleh sebab itu juga sudah saya perintahkan untuk menarik peredaran obat sirup dihentikan sementara kemudian dicek dari apa obat-obat sirup yang ada dan yang terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya juga izin edarnya telah dicabut anak-anak yang terkena dampak juga kami rawat dan dalam minggu kemarin uh, obatnya untuk menyembuhkan itu juga telah kita dapatkan dan ini kita harapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada dan uh, kita ingin menginvestigasi seluruh uh, stakeholder dan menindak pelakunya dengan tindakan hukum. In terms of when you look back at your legacy when you came in you positioned yourself as a man of the people a democracy icon do you think you've lived up to those expectations ya yeah, sampai saat ini uh, uh, Jokowi juga masih tetap seperti ini <laughs> tidak berubah dan ya terserah juga penilaian dari penilaian dari masyarakat Some supporters say they want the Indonesian constitution changed so that you can run for a third term. Would you want something like that? Konstitusi kita jelas bahwa presiden wakil presiden itu hanya untuk dua periode dan saya akan taat terhadap konstitusi itu. Tetapi dalam alam demokrasi setiap orang kan boleh saja menyampaikan pendapatnya. Saya kira biasa, biasa saja dan boleh-boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi yang perlu diketahui saya dipilih dengan sistem demokrasi dan saya harus tunduk pada konstitusi. So you would not advocate changing the constitution so that you could be president for a third term. Ya kalau isu di luar kan memang banyak seperti itu, nah, tetapi sekali lagi saya taat pada konstitusi. And would you run for vice president? Apalagi. <laughs> cool <laughs> ya sekali lagi orang berpendapat silakan, tetapi untuk saya cukup. Looking back at the last eight years, is there anything you would have done differently or that you wish you had achieved? Yang Paling penting, menurut saya, fondasi untuk Indonesia maju telah kita bangun. Infrastruktur tidak hanya di Jawa saja, tetapi lebih merata di luar Jawa juga. Kemudian, yang kedua, hilirisasi industri ini penting sekali karena akan memberikan nilai tambah bagi komoditas, bagi bahan-bahan mentah yang sebelumnya kita ekspor, kemudian yang ketiga adalah perbaikan sumber daya manusia, ini yang paling penting, yang harus terus dikembangkan oleh Indonesia. Ini akan menjadi sebuah daya saing yang kuat bagi Indonesia untuk berkompetisi. Dan kita ingin nanti di 2045 Indonesia emas betul-betul terwujud dan 2030 kita harapkan Indonesia sudah masuk ke uh, ekonomi nomor tujuh di dunia. Thank you so much, Mr. President, for joining us on the interview. Thank you, Bu Karisma. Oh yeah.